kosong. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Qad'al berbagai kuda. Sefail fa'ur ang tua. Oh hati terasa durhaka. Maksud hati bahagia kan orang tua. Afan daya di falak mafreman. Fushim sudah ini kepala. Sungguh kejam itu preman. Belanja di Ramayana, promo diskon 100% bagi kalian yang kere. Segera datangi Mall Ramayana di Kota Yogyakarta. Mall dibuka saat Lebaran. Selamat belanja sebelum kehabisan. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya, Sultan Ganteng. Hari ini, Sultan akan memperlihatkan usaha Sultan yang baru, yaitu Mall Ramayana. Wih, Sultan kaya banget bisa bangun Mall Ramayana, teman-teman. Widih, keren banget nih Sultan. Ya, itu dia mallnya. Wih, sangat besar sekali kan? Mantap coy. Terus selain Mall Ramayana, Sultan juga membangun supermarket ya. Widih, itu dia. Masih tahap pembangunan. Oh, keren sekali. Oke, kita bakal pergi ke sana. Pergi ke supermarket dulu sebelum ke Mall Ramayana. Terus di sini sudah ada Bapak Polisi Botak yang selalu setia mengawal Sultan. Wih, mantap nih Bapak Polisi. Bapak Polisi, antarkan aku ke pembangunan supermarket. Siap Sultan, perintah dilaksanakan. Ayo sekarang Sultan naik helikopter. Oke, mantap. Berangkat pakai helikopter, teman-teman. Wih. Ayo terbang. Ya, kita bakal turun, teman-teman. Turun ke pembangunan supermarket. Oke, kita sudah sampai. Kita daratkan helikopternya di sini. Awas, hati-hati Bapak Polisi. Oke, pelan-pelan. Pelan-pelan saja. Oke. Ke depan lagi. Oke, sip. Awas ekornya. Waduh, sampai nabrak. Oke, sip. Mantap. Sudah sampai, teman-teman. Sultan, kita sudah sampai, Sultan. Terima kasih ya, Bapak Polisi. Kamu emang ganteng sekali. Oke, teman-teman. Sekarang kita bakal lihat ya pembangunan supermarketnya. Ini apa ini? Ini toilet apa ini? Woi, malah naik. Aduh. Oh. Kita bakal coba naik ke sini nih. Ayo Sultan naik, Sultan. Ya. Oh, di sini belum ada apa-apa. Ini tahap pembangunannya masih sekitar 50% tentunya. Belum jadi apa-apa nih. Terus ini orang ngapain di atas? Pak, kerja pak. Kamu ngapain pak? Biarin dong, aku istirahat nih. Dibilangin. Ah, rasakan itu. Ini belum jam istirahat juga kok. Waduh, dia marah-marah teman-teman. Woi pak, jangan marah-marah pak. Aku ini Sultan loh. Beraninya kamu melawan aku. Wah, Pak Polisi. Jangan ditembak, Bapak Polisi. Yaelah, ditembak, teman-teman. Ini gimana sih, Bapak Polisi? Waduh, dia langsung mati. Pak Polisi. Dia itu seorang kuli bangunan, Bapak Polisi. Gak kasihan apa kamu? Waduh. Aduh. Sampai ditembak, teman-teman. Pakai sniper lagi. Itu yang satu lari-larian. Pak, jangan lari-larian, Pak. Lah, dia turun, teman-teman. Ih, cepet banget turunnya. Aduh, kocak lah. Oke, kita selamatin yang ini ya. Ya, kita bawa ke helikopter. Kita bakal selamatkan dia, teman-teman. Oke, ke sini. Sip, mantap, taruh sini. Sekarang kita bakal turun dari gedung ini ya.
Itu kenapa Bapak polisi naik turun helikopter terus? Pak, Pak. Jangan naik turun, Pak. Kita mau berangkat ini, Pak. Nanti kamu jatuh lagi. Awas. Le. Malah terjun. Loh. Ini gimana sih, Pak polisi? Pak. Awas. Kita turun nih. Ih. Yaelah, kena baling-balingnya. Waduh. Polisi yang satu meninggal dunia. Bapak polisi, tunggu dulu ya. Kita bakal selamatin yang ini juga. Waduh, ini nyusahin Sultan nih. Dia kena baling-baling belakang, teman-teman. Langsung meninggal. Ya, selanjutnya kita bawa dua orang tadi ke bawah sini. Nanti kita bakal telepon ambulan, teman-teman. Oke, mendarat di sini, Sultan. Mantap. Ayo. Oke, kita sudah turun. Terus kita bakal telepon ambulan ya. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Iya, Pak. Saya mau pesan ambulan nih. Posisinya di supermarket Junikarta. Oke, siap, Pak. Saya akan menuju ke sana. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. A few moments later. Bagaimana, Pak? Apakah dua orang ini bisa disembuhkan, Pak? Kayaknya masih bisa nih. Langsung saja saya bawa ke rumah sakit ya, biar ditangani langsung. Iya, Pak, silakan dibawa ke rumah sakit. Jangan sampai dia mati ya, Pak. Siap, Pak. Saya akan membantu dengan maksimal. Ya, dua orang tadi sudah dibawa ambulan. Sekarang Sultan akan menemui pimpinan proyeknya, teman-teman. Ya, ini dia. Pak, bagaimana pembangunan proyek supermarket ini, Pak? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, Pak, berjalan dengan lancar. Segera diselesaikan ya, Pak. Rencananya H-1 Lebaran harus selesai nih. Waduh, Pak. Kita ini harus kerja lembur dong. Iya, Pak, nggak apa-apa. Kerja lembur bagai kuda. Pokoknya harus cepat selesai. Iya, Pak. Saya akan segera menyelesaikannya. Oke, begitu saja ya, Pak. Sekarang saya mau pergi ke Mall Ramayana. Iya, Pak, hati-hati. Bapak polisi, ayo sekarang kita berangkat ke Mall Ramayana. Siap, ayo Sultan. Oke, teman-teman. Woi. Waduh. Nah, berat. Oke, teman. Kita berangkat ke Mall Ramayana ya. Menggunakan helikopter ini lagi. Ayo Bapak polisi naik. Oke, sip. Ayo, teman. Kita berangkat. Woi, Bapak polisi. Pak. Waduh. Ini kenapa sih Bapak polisi? Malah turun dari helikopter. Naik lagi, woi. Ya, ayo kita berangkat, teman. Wih, keren banget nih proyeknya. Woi, Bapak polisi. Waduh, dia malah terjun. Dia meninggal, teman. Waduh, gimana ini Bapak polisi? Ada. Dia langsung mati, teman. Woi, kenapa sih kamu terjun? Nyusahin Sultan tahu. Malah mati. Ya, kita bawa ke sini sajalah. Bapak pimpinan proyek, saya serahin Bapak polisi ini padamu ya. Tolong panggil ambulan. Siap, Pak. Saya akan segera panggil ambulan. Oke, aku mau lanjut lagi pergi ke Mall Ramayana. Ya, teman-teman, sekarang kita sendirian. Pergi ke Mall Ramayana. Ya, sekarang kita sudah berada di atas Mall Ramayana ini. Ya, kita bakal ke bawah dulu. Pelan-pelan. Itu, teman. Ada tulisannya Ramayana. Wih.
Terus sebenarnya yang tulisan Rockford Plaza itu pengen saya ganti dengan tulisan Kota Junikarta, tapi gagal terus, Nun. Waduh, sulit banget ternyata gantinya. Kalau yang Ramayana ini mudah, Nun. Terus di sebelah sini juga ada logo Ramayananya. Bang. Wih, ada tulisannya baju lebaran diskon 100% bagi yang kurang mampu. Wih deh, Sultan bener-bener kaya nih ngadain promo kayak gitu, Nun. Sultan, aneh-aneh saja ini. Oke, selanjutnya kita bakal mengelilingi Mall Ramayana. Kita daratkan dulu helikopternya di atap tetangga. Waduh, nabrak. Oke, sip, nggak nabrak. Mantap. Ayo, teman. Oh, di sini rame banget, teman. Banyak amat ini orang. Mereka pada nggak puasa. Waduh. Lah, itu Bapak Mukidi. Woi, Bapak Mukidi. Ternyata Bapak Mukidi buka cabang di sini ya? Iya, sekarang aku buka cabang di Mall Ramayana. Waduh. Terus kenapa Bapak Mukidi sekarang jualan? Padahal kan masih puasa ini. Gimana ya? Orang cari duit. Pak. Ya nggak boleh lah. Waduh. Kita usir-usirin semua orang-orang yang di sini, Nun. Mas, pergi mas. Kalian itu nggak puasa. Diusir, Nun. Kocak banget ini Sultan. Itu tuh, yang lagi ngerokok itu. Apa? Kenapa kamu mukul-mukul Sultan? Salah Sultan apa tahu? Waduh, aku dikejar, teman. Pak. Sekarang lagi puasa nih. Kenapa Bapak ngajak tawuran? Saya lagi menahan amarah ini. Oh, begitu ya. Oke, aku ladenin. Kena anumu. Mantap. Langsung mati kamu. Makanya, jangan ngajak tawuran Sultan. Waduh, ini puasanya Sultan batal nggak nih? Kita tawuran, Nun. Pak. Aduh. Ada. Oh, ini ada orang lemes banget. Bu, kamu lagi puasa ya? Jangan lemes-lemesan, Bu. Semangat dong. Sebentar lagi kita buka puasa nih. Ada. Oke, teman. Dan disinilah tempat masuk Mall Ramayana. Itu pintunya. Ada tulisan Kota Junikarta, teman. Wih, keren banget. Oh, orang-orang di sini pada nggak puasa, biarin sajalah. Pak. Sayangnya dalamnya belum jadi, teman. Jadi belum bisa masuk ya. Terus kalau dilihat dari depan, Mall Ramaya ini sangat besar sekali, teman. Oke, sekarang kita bakal turun ke bawah tanah ya. Ini merupakan akses menuju ke stasiun, Nun. Wih, keren banget. Aduh, ini ada sponsor smartphone. iFruit. Social climber apa ini? Kok nggak bisa masuk ya di sini? Ya, kita bakal ke sini. Kita turun, Nun. Oke. Wah, ada gambar ceweknya. Waduh, nggak boleh. Sekarang masih puasa. Ada. Ya, ini teman. Rel kereta apinya. Oh, mantap. Oke, kita bakal ke atas lagi ya. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi mengelilingi Mall Ramayana. Oh, di sini ada banner Ramayana, teman. Sangat besar sekali ya. Oh, oke, lanjut lagi. Terus di sini itu apa ya? Oh, di sini itu tempat pengiriman baju-baju, teman. Oh, di sini ada petugasnya. Pak, kenapa kamu nggak puasa, Pak? Waduh, kalian ini. Oke, biarin saja lah. Terserah mereka. Dosa yang nanggung mereka sendiri kok. Ribet amat Sultan ini. Oke, kita sudah selesai mengelilingi Mall Ramayana. Kita naik helikopter lagi, teman.
Ayo Sultan, Mall Ramayana semoga sukses ya usaha Sultan yang baru ini. Oke teman-teman, thanks for watching. Jangan lupa untuk mengsubscribe channel ini karena nanti bakal ada video yang lebih seru lagi teman-teman. Oke, live more creative and see you next time. Bye.